Agar tidak terlambat ke sekolah, anak-anak Pulau Osi biasanya menyempatkan sarapan di pinggir jalan seperti ini, sembari menunggu temannya yang lain datang. Sebungkus nasi kuning seharga 1.000 rupiah mampu mengurangi rasa lapar saat mereka harus berjalan kaki sejauh 6 kilometer. Ya, lagi-lagi mereka harus menaklukkan rasa lelah yang mungkin saja belum hilang dalam waktu seharian. Setiap harinya mereka harus berjalan kaki menyeberangi 4 pulau seperti ini. Senang jalan kakinya rame-rame tuh senang. Karena kalau jalan kaki tuh banyak teman, ngobrol bareng-bareng. Dan senang deh kalau jalan kaki sama teman-teman. Tatobo pertama atau pulau pertama yang harus mereka lintasi biasa disebut Tatobo Dekat. Tatobo Dekat dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam bagi sebagian warga di Pulau Osi. Pulau Dekat terhubung dengan jembatan kayu ke Pulau Surati. Kedua pulau ini jaraknya hanya puluhan meter saja. Pulau Surati tersambung ke Pulau Buntal dan Lamado. Jembatan kayu sepanjang lebih dari 1 km menghadang perjalanan. Di sini, anak-anak Pulau Osi pernah terjatuh, tercebur ke laut, lantaran harus berbagi dengan pengguna jalan lain. Barang saat itu beta bajalan, beta sering liakan, beta sangka dia balong rusak, padahal beta bainjakin tamolo. Iya, jatuh tak duduk, langsung beta badir sendiri. Keceriaan anak-anak mengusir rasa sepi saat harus melintasi hutan bakau yang kondisinya tak terawat. Hutan bakau, hutan koa lama terlewati. Artinya, sudah 3 km terlampaui. Anak-anak ini kembali berharap ada motor angkut yang akan menolong mereka untuk bisa lebih cepat tiba di sekolah. Motor angkut milik Haji Jalaluddin menjadi transportasi lanjutan yang dinanti anak-anak Pulau Osi. Saya duluan itu kan persiapan lihat bahan bakar, periksa oli, kasih panas mesin. Sesudah itu saya mundur keluar, baru saya tunggu mereka, hitung satu persatu. 12 orang berangkat. Berebut naik ke atas motor yang biasanya untuk angkutan barang ini sudah menjadi hal biasa bagi anak-anak Pulau Osi. Dorang naik di atas, waktu anak saya punya kecil di bawah, tapi kalau saya tidak bisa naik, saya larang, takut jatuh. Jatuh nanti gitu, bisa patah. Ya, kalau saya yang bawa, mereka tidak bisa naik di atas. Tapi karena kecil bawa, dorang sudah anggap biasa. Ayo, sudah. Cepat, baik-baik. Sepanjang perjalanan 3 km menggunakan motor angkut, yang terlihat hanyalah keriangan anak-anak asal Pulau Osi. Risiko terjatuh tak lagi dipikirkan. Rati nggak takut karena kalau di atas itu rasanya enak, angin-angin. Kalau memang sih mau di dalam, tapi tempatnya udah penuh. Daripada berdiri, mendingan duduk di atas. Waktu beta jatuh, barang hujan baru atasnya licin, baru kanal perempuan lalu saya jatuh. Langsung sakit, dada dan sakit. Apa boleh buat, tidak ada pilihan transportasi lain yang bisa digunakan di wilayah ini. Bilang jangan sih naik-naik di atas itu terlalu, jangan kamu jatuh, kamu punya dada sakit, kita yang sengsara, orang tua yang sengsara. Khawatir bu, takut sampai dia jatuh, teman-temannya bergerak sana kemari, jangan sampai jatuh, senggolkan jatuh. Tapi mau bikin bagaimana, teman-temannya juga ada kalanya pergi dengan motor, dia jalan kaki. Tapi kasihan, mudah-mudahan insya Allah bu, cita-citanya bisa tercapai. Urusan hutang memang tidak hanya sekali dua kali saja. Keinginan Pak Haji menyewakan motor kesayangannya semata-mata untuk menolong anak-anak mengejar mimpinya ke sekolah. Banyak tidak bayar, karena naik rebutan sepunya 18 yang bayar cuma 10. Tanya saya baru sudah selesai. Ikhlas saja ya. Saya ikhlas saja. Kita kalau memang tidak ikhlas, besoknya saya tidak angkat, tapi memang saya angkat lagi. Sepanjang belum ada punya jembatan permanen, apa sih? Saya antar.
Bila mana mereka ada naik, tapi kalau tidak naik sudah, jangan lagi. Tapi kalau mereka masih perlu, kita akan bantu sih. Sutarmin, Rati, Dian, dan anak-anak Pulau Osi lainnya akhirnya tiba di sekolah tepat waktu. Jika biasanya butuh waktu 1,5 jam berjalan kaki, kali ini mereka hanya butuh waktu 1 jam saja. Anak-anak Pulau Osi sebagian besar duduk di kelas 1 dan 2 SMP Negeri 6 Seram Barat. Belajar di kelas 1 dan 2 dengan ruangan yang relatif sempit tak mengendorkan semangat mereka. Belum lagi fasilitas sekolah yang seadanya harus mereka terima.